semua, bertemu lagi kita di dalam rancangan Jami Vocal Tips episod 4. Sebelum tu Jami nak minta maaf lah sebab episod 4 ni mengambil masa yang lama jugalah untuk disambung. Tapi apa-apa pun, minggu ni ada topik menarik untuk saya kongsikan, iaitu how to stop straining your voice. Nak tahu? Jom. Okay, so topik kita hari ni adalah how to stop straining your voice. Sebelum tu, kita kena tahu dulu kenapa kita strain our voice. Apakah sebab-sebabnya? Okay. Yang pertama sekali adalah mungkin kita rasa kita punya nyanyian tu tak overpower the band. Means band tu lebih kuat daripada kita. Dan kita sebagai soloist, kita rasa stress benda tu. Kita adalah highlight of the show, the soloist. Tapi music tenggelam. Mungkin salah satu sebabnya adalah dia punya sound balancing is not good. Jadi kita akan create satu tension dekat situ. Bila kita nyanyi nak kuat selalu, you know, without any dynamics inserted, kita akan stress and bunyi dia akan keluar very pushy. Ha, itu adalah salah satu sebab. Sebab yang seterusnya adalah mungkin kita terlalu banyak menggunakan suara. Hari-hari kita perform, hari-hari kita pergi practice, practice pula berjam-jam without rehat, rehatkan suara kita. Tidur pula tak cukup. So benda-benda, faktor-faktor macam ni yang boleh buat suara kita penat and end up bila perform tu dia akan strain. Okay, so make sure tidur kena cukup. Seterusnya, kita pilih key yang salah. Okay, suara kita bukan suara yang boleh sing high notes. Tapi kita pilih lagu yang sangat tinggi sebab nak ikut penyanyi sebenar. Okay, bila kita nyanyi, kita akan strain lah. Kita tak boleh capai note tu, tapi kita paksa. Teknik pula tak betul. Benda ni kita kena ambil berat lah. Dari segi pemilihan lagu lah biasanya kan. Pemilihan lagu penting juga. Kita kena tahu range. Okay, apa lowest note dia, apa highest note dia, so that kita takkan bagi kecederaan kepada tekak kita. Seterusnya adalah kita terlalu nak tiru suara penyanyi asal lagu tu. Penyanyi lagu tu suara dia besar, tapi suara kita tak sama pun macam dia. Light, very light, kecil, you know, tak, dia punya level of, orang kata, power dia tu berbeza. Contoh, kalau lagu When I Was Young, you nyanyi I never needed anyone, macam itu bukan tone suara kita, tapi kita paksa benda tu, dia akan create tense. Kalau kita tahu kita punya tone tu When I Was Young, just nyanyi at ease, you know, freely, without thinking of the apa originality voice of the singer. Yang seterusnya adalah bila kita tak discover kekuatan diri kita, kita ni sebenarnya boleh nyanyi tinggi ke tak? Kita ni okey ke nyanyi rendah? Kita ni okey ke middle range? Kita tak discover benda tu, macam mana kita nak tahu kita punya range kita, nak pilih lagu pun kita tak tahu. Sebab kita tahu kekuatan suara kita macam mana. Itu yang jadinya tersalah pilih lagu. Bila tersalah pilih lagu, end up kita akan strain our own voice. Okay, suara ni saya nak bantu anda untuk tahu cara untuk kita elakkan benda ni, to stop straining your voice. Pertama, anda kena check anda punya breathing, okay? Breathing point anda bila anda menyanyi. Sebab bila kita tak cukup nafas, kita tend untuk strain our voice lah. Sebab bila dah cukup nafas, dia macam bunyi. Dia sama lah macam yang apa yang viral kat TikTok, yang snowman challenge tu. So at the end of the phrase dah macam tu. So dia akan strain your voice. Okay, check your breathing point. Check juga your placement, okay? Kita nak placement yang tinggi. Salah satu cara anda boleh buat, anda boleh ambil sikit rambut anda tu. Okay, feel like hanging. Macam kita tergantung. Instead of okay, check placement. Kita tak nak placement tu terlalu rendah ataupun ke belakang. Seterusnya adalah you kena check badan you, body adjustment bila you perform. Kita tak nak bila you nyanyi tu, you macam squeeze your body macam ni. Biar dia release freely. So cara yang paling bagus adalah masa you warm up tu, you warm up sekali you punya badan. Okay, bagi dia free
bagi tak tegang, okay? Sama lah seperti atlet, penyanyi ni, okay? Memang kita kena warm up dahulu. Kadang kalau dalam latihan tu, bila kita terlalu strain, ada juga yang suruh nyanyi sambil baring. Sebab bila baring, kita punya badan tu, dia tak ada tension apa-apa. Dia relax je. Ha. Ataupun kita macam tunduk ke bawah macam tu. Atau kita buat squat dekat dinding. Ha, macam tu. Macam duduk macam tu kan. Ha. Tu juga membantu kita untuk elakkan daripada menyanyi dengan keadaan yang sangat tegang. Check juga you punya jaw bila you nyanyi. Sesetengah penyanyi, dia tak suka buka mulut. Bila dia tak suka buka mulut, dia akan susah nak project. Satunya akan bunyi strain. Kan bila baby I dancing it, bunyi dia macam memaksa kan, baby I. Tapi buka jaw tu tak semestinya baby I. Depends untuk apa orang kata jenis lagu lah. Kadang-kadang klasikal memerlukan kita untuk buka. Tapi buka pun tak perlu buka sampai kita seksa kita punya mulut ni. Terlampau buka sangat. Ha. So kita kena check keselesaan kita. Check juga kita punya lidah. Make sure flat bila kita nyanyi. Ni kalau nak exercise kita punya lidah, kita boleh buat exercise. Di samping kita boleh training our tongue, kita boleh train juga untuk naikkan kita punya placement. Last but not least adalah untuk relax ya tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita perform, kita dah tak boleh fikir dah pasal semua benda yang saya cakap tadi tu. Sebab semua benda yang saya cakap tu perlu dilatih ketika anda melakukan sesi latihan dengan cikgu vokal anda atau sesiapa saja, atau latihan persendirian. Okay, ini perlu diambil berat ketika kita berada dalam latihan. Bila kita perform, kita tak perlu fikir semua benda ni. Okay, bila kita dah praktis selalu dengan diri sendiri kat rumah hari-hari, benda tu akan naturally inserted. Okay, macam kita dah automatic dah semua benda tu dah lali dah dengan badan kita. Kalau kita fikir tanpa kita perform, of course kita akan rasa stress. Bila rasa stress, suara pula tak keluarkan dengan baik. Jangan simpan suara tu sebab kita terlampau takut. Just project your voice. Bagi je. Okay? Cikgu saya pernah cakap, Cikgu Siti Hajar cakap, kalau kita nak project tu, kita anggap kita punya kawan duduk miles-miles away. Tapi kita nak sampaikan message tu. Macam mana kita nak sampaikan? Mestilah dengan good projection. Okay? Itulah dia sedikit perkongsian yang boleh saya sampaikan. Untuk mengetahui dengan lebih mendalam, dengan lebih lanjut, anda boleh masuk ke kelas saya. Saya menawarkan kelas individu, kelas vokal individu. Saya akan mengajar basic vokal teknik. Okay, ataupun kepada yang dah ada pengalaman dalam nyanyian, nak mengasah lagi anda punya bakat, nak meningkatkan lagi mutu vokal anda, anda boleh masuk ke kelas saya. Link di bawah untuk anda kontak saya. Ya, itu sahaja perkongsian pada hari ini. Thank you for watching. Kita jumpa di episod yang seterusnya. Bye.